Halo sahabat Inspirasi News. Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo menuai kritik pedas dari banyak kalangan. Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh analis politik Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun. Ia mengatakan, setiap warga negara yang memenuhi syarat pencalonan maju pilkada memang memiliki hak untuk nyemplung ke politik praktis. Karena itu dibolehkan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi menjadi calon wali kota di saat ayahnya menjadi presiden adalah contoh paling buruk dalam demokrasi Indonesia saat ini. Secara moral politik, itu contoh politisi yang haus kekuasaan di tengah rakyat yang membenci dinasti politik, ujar Ubaidillah Badrun saat dihubungi kantor berita politik RMOL Sabtu 18 Juli. Bentuk pencalonan Gibran, lanjut dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta ini, selain merusak demokrasi, juga merusak kaderisasi di tubuh partai politik. Karena menurutnya kader-kader partai yang sudah merangkak dari bawah, mulai dari mengikuti kaderisasi partai, tiba-tiba dilompati oleh seorang putra sulung presiden yang tidak pernah menjalani kerja berdarah-darah sebagai kader partai yang memulai jenjang kaderisasi dari bawah. Proses keputusan Gibran menjadi calon wali kota juga sesungguhnya penuh keanehan. Di antara keanehan tersebut adalah Gibran awalnya tidak disetujui PDIP Solo, kemudian langsung Gibran menghadap Megawati, terangnya. Ia menunjukkan ambisi yang luar biasa dari seorang Gibran. Entah ada apa di balik ambisi tersebut. Demikian kata Ubaidillah Badrun.